Ada joget-joget saya lihat ya. Itu senam lansianya. Oh, senam lansia. Periksa kesehatan, terus pembagian obat, ya. Makanan. Makanan kita membagikannya ganti-ganti menu setiap bulan sekali. Jadi ini biar mereka dari mana nih untuk operasional? Alhamdulillah kecil-kecilan saya sisipin dari uang praktek saya pribadi. Kalau dilihat gini, apakah mereka masih punya anak, punya saudara? Ada. 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 Lalu apa manfaatnya mereka berada di posyandu ini? Itu mereka manfaatnya itu bisa ketemu dengan teman-teman yang dulu tidak ketemu, atau bisa aja kayak yang... Facebook ya. Terus? Ya istilahnya nostalgia lah ya. Nostalgia. Mungkin dulu saingannya dulu kali ada, ya dulu bukan dulu gitu. Kita bisa berbicara begitu adanya. Jadi selain untuk perawatan kesehatan, makanan yang sehat, itu sebenarnya hiburan buat mereka di usia tua ya. Iya. Karena katanya sih banyak lansia yang merasa kesepian, tidak diperhatikan sama keluarga. Iya. Itu memang terasa di posyandu Anda? Terasa sekali. Harapan Ibu dengan adanya posyandu lansia ini apa, Bu? Harapannya biar para lansia itu sehat, baik fisik dan mental, terus mempersiapkan mereka untuk menghadapi husnul khotimah dalam kematian, ikhlas, dan fisiknya juga terkontrol. Nah, Bung Beri, waktu Anda ke sana, apa kesan Anda melihat aktivitas dari posyandu yang dikelola oleh Bu Ina? Saya diterima dengan sangat baik waktu kami datang di tempat Ibu. Alhamdulillah. Dan kebetulan sedang ada kegiatan ya, Bu ya.